Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, di sini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian ya. Di sini ada channelnya Abang Iwan, yaitu Arnawan Channel. Jangan lupa disupport dengan like, share, komen dan subscribe-nya, yaitu Bazar Ramadan. Jadi Abang Iwan ini pergi Bazar Ramadan, guys. So, jom kita tengok. Saya sudah penasaran macam bazar Ramadan sekarang di tahun 2022 ini. Jom, let's go. Oke. Masya Allah. Sangat-sangat menyenangkan ya. Oh, ini di lapangan, guys. Wow. Bazar Ramadan Sungai Buloh, Paya Jaras. Alright. Wih, banyak juga lah yang jualan kat sini. Allah. Mama Sufna. Sufna betul eh? Oh, tebu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Arnawan Channel. Okey, di video kali ini saya akan mereview pasar malam yang ada di pasar malam Sungai Buloh, dekat kawasan rumah saya. Oh, okay. Tu dia. Sagi kita rasa no. Apa nama dia? Martabak Utara. Tu dia. Woi, macam sedap sangat. Mampui dah kita nak makan benda ni. Buka puasa dah. Mampui, saya pun dah cakap kedah dah. Okey. Oh, cakap kedah yang tu. Buat, pada sado hari-hari kena cedok, kena buat. Kena uli ni, kena uli roti. Macam sedap sangat. Martabak Utara. Oh, tu dia. Martabak Utara. Pangan dia dah mahir no. Aha. Lagi depo. Saya pun nak rasa lah. Saya pun dah cakap Utara dah. Abang tu dah pening dia. Pening. Okey. Wow. Selamat menjamu selera bagi nanti kita buka puasa, kita jamu selera lah ya. Bersama family kita tercinta kan. Tu dia. Oh, Meracik Hawau. Dia punya roti ni. Fuh. Dia punya tangan tu sudah laju ah. Dia punya tangan tu dia dah biasa, dia dah biasa buat. Order sampai banyak macam mana pun, Abang Sado ni memang layan. Tahui. Tu dia. Lajunya hampa ni. Hampa ni laju sangat eh. Buat benda ni. Isi dia apa ya guys? Macam ayam mungkin, ayam atau telur eh. Dia terasa. Sampai mana terasa dia? Sampai toko. Oh, okey ni nasi kukus. Weh. Nasi kukui. Kukui. Nasi kukuh. Merah merana. Merah merana dia punya kada tu kan. Allah. Dengan apa dia punya ni ah. Dia ada nasi kukuh. Nasi kukuh macam-macam lah. Bini saya pun nak beli juga ni, nak rasa. Nak rasa. Bagi sweet sayang. Love, mini love. Okey, kita nak beli ayam ni, ayam apa ni? Ayam berempuh. Oh, ayam. Guys, di sini ternyata kemarin saya buka Gojek ya, itu ada guys. Masakan Malaysia macam tu. Nasi ayam berempuh. Nanti kita cubalah. Macam ada kat sini. Okey. Oh, saya pun dah cakap Utara dah. Mampui. Ayam puyuh ke apa ni? Ayam puyuh hai, puyuh. Ikan puyuh apa? Burung puyuh, ikan mana ada. Mampu dah. Apa saya punya cakap dah merepek dah, meretik. Meretik tu apa? Tengok memang kita apa ya. Ini ayam seringgit ni, ayam seringgit. Abang. Okey bang, okey.
Hati-hati bang, gurih bang, panih ni, panih. Okey bang, bye. Oh tu dia. Oh dia, bagi sauce macam tu eh. Cheese ke apa, sos, cheese semua siram habis eh. Bagi siram. Baru tahu semua. Guys. Tak tahu nak habak ni ha. Bini aku dah pening nak ambil ayam seringgit. Oh ini seringgit ya. Memang kita kena jamu semua petang syakgi. Buka puasa wow. Kita semua tahu. Korang jangan lupa subscribe tau. Hari-hari saya akan membuat video dekat seputar Malaysia. RM5 je. Lima. Kalau RM5 oi banyak tau. Mampu bubur tu oi. Dia ayam golek. Bergolek-golek bagai ni ayam apa? Tawaf. Tepi pantai. Kalau dekat Arab dia cakap orang-orang Indonesia tu ayam tawaf. Oh itu dia. Ternyata di Malaysia juga ada ya guys. Mampui dah. Guys roti macam john lagi. Nak kena beli oh. Ni kena menjaga menjaga apa eh? Hawa nafsu kalau ke sini tu. Sebab nafsu tu kalau aduh. Weh beratur panjang. Beli apa? Martabak ni ha. Abang ni layan habis eh sampai buka puasa. Ay, wow. Memang kalau aku tak larat dah nak buat ni. Betul lah. Mampu aku tekak kering habis. Mampu. Pi mampu lah. Sekejap aku review roti abang ni kan. Sedap apa. Tu hari saya beli sekali tu yang ketagih tu sampai banyak kali saya beli kat kedai abang ni dah. Kalau hari biasa pun dia buka juga tempat yang sama juga kan. Oh memang ada tempat macam ni lah. Okey. Saya pun nak belajar juga cakap kedai ni ha. Abang ni kedah. Pun sempoi ya abang ni. Abang ni boy tu eh. Sempoi tu dia. Dia punya tangan tu dan lihai ya, dah mahir dia ada buat. Mahir sangat. Ibarat roti tu macam awek dia. Awek dia. Belayan kasih sayang tu. Penting sangat belayan kasih sayang kat roti dia. Buat ikhlas. Tu yang sedap tu. Oi, tu dia abang ni pun badan dia sado gila. Dia hari-hari tak panah ke? Sampai oh dah biasa dah dia tu. Tema orang ni memang cakap kedah lah no. Saya pun nak kena belajar juga ni. Kalau ada kata-kata saya salah mohon maaf no. Maafnya. Tekan tombol subscribe bang. Halo, okey tak? Banyak kan orderan hari ni kan. Letih abang tu boleh berpeluh sakan tu. Abang tu kena polo dia punya apa? Inti telur tu kan. Telur berapa lori habis ha telur ni. Betul lah. Korang jangan lupa tekan tombol subscribe tau. Agar saya bersemangat membuat video-video terbaru di seputar Malaysia kan. Saya asal dari Medan. Saya nak belajar. RM4 je berarti. Martabak utara ni ayam daging RM4. Ayam daging RM4 kan. RM4 dua-dua. Sama. Murah lah. Ayam kau daging kau sama harga. Terbaik dia punya abang ni. Hui. Panah tu akak tu panah. Pening nak bagi orang beratur panjang tu. Hui. Okey. Sampai sini saja lah guys ya. Saya pun nak balik dah dengan isteri saya. Nak standby nak buka puasa kan. Nak standby. Saya pun nak kena bungkus ni. Saya pun nak kena beli ayam satu. Abang ni juga apa nama tu satu. Mengantri lah, lah no? Mampu dah abang ni pun depan dah, dah pening dah dengan suara aku dah cakap kedah dah. Mampu dah. Okay guys, kalau ada kata-kata yang saya salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Arnawan Channel. Okay kak, satu. Oh, dua lah, dua. Okay, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita dah selesai videonya. So, ini Abang Iwan tidak mereview semua, tapi di sini kita boleh lihat macam mana istilahnya lezatnya ya, bukan... Martabak utara. Oh my god. So itu memang menggoda sekali, menggoda iman ya. Dimana bulan puasa itu kalau kita lihat makanan ya tak, kayak kayak pengen dibeli semua gitu kan. Tapi ya gimana gitu, ketika kita beli semua, lepas itu sampai rumah yang dimakan cuma satu, habis itu kenyang. Dan setelah kenyang makanan yang lain juga tidak disentuh.
Itu mubazir sekali sih. Jadi memang kita memang harus mengontrol hawa nafsu kita ketika kita nak beli-beli lah di masa bulan Ramadan ini, beli takjil ke berbuka lah macam tu kan. Nah kalau kita tak dapat mengontrol tu semua, macam sia-sia lah, macam apa ya, tak faham jugalah kita cakap kan. Ya macam kita beli banyak tapi kita tak makan nanti, mubazir lah istilahnya macam tu. So belilah yang kita nak, lepas tu pulang kan, balik. Tapi namanya godaan ya kan, tengok ini enak, tengok ini enak. Macam tu. Alhamdulillah buat kawan-kawan semua, kita dah masuk beberapa hari di bulan Ramadan dan kita mulai itu tanggal 3, sekarang dah tanggal 6. Alhamdulillah kita dah berapa hari? 1, 2, 3, 4 hari. Semoga diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan istilahnya kekuatan sehingga sampai ke 30 hari kita berpuasa, dan juga semoga setelah kita berpuasa ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kembali fitrah seperti bayi yang baru lahir. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih sudah tengok video ini guys. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe channel saya dan juga Bang Iwan, yaitu Arnawan Channel. So, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.